dalam keadaan kita berbahagia. Amin. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah memberikan kita petunjuk kehidupan. Semoga kita semua yang ada di sini mendapatkan syafaatnya yang terukir. Dari peserta pelatihan yang saya hormati, desa wisata dan objek wisata di desa, keduanya merupakan sesuatu yang berbeda. Tetapi hal itu sulit untuk dibedakan. Banyak sekali desa yang mengklaim dirinya sebagai desa wisata. Namun setelah ditinjau, ditilik lebih dalam, ternyata hanya berbentuk sebuah objek wisata yang berlokasi di desa tersebut, tanpa memiliki konsep pengembangan sebagai desa wisata. Tadi mungkin sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas, dengan pelatihan seperti ini, jadi desa mengetahui konsep apa yang akan mengarahkan desa itu sebagai desa wisata. Desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyangkut dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Pengembangan desa wisata itu sendiri tidak bisa dilakukan secara instan, hanya dengan membuat sebuah objek wisata atau hanya menyelenggarakan sebuah event wisata di desa. Lebih dari itu, konsep pengembangan desa wisata harus memenuhi sejumlah unsur penting yang tidak lepas dari peran komunitas atau masyarakat sebagai pelaku penting di daerahnya. Meskipun telah memiliki beberapa desa wisata, saya minta kepada instansi terkait, mulai di masa, camat hingga kepala desa untuk terus memaksimalkan potensi dan kreatif inovatif menciptakan desa-desa wisata baru. Terlebih di masa pandemi saat ini yang berimbas pada ditutupnya tempat-tempat wisata, jangan sampai hal ini membuat potensi yang ada di desa wisata menjadi terhenti, karena akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Mungkin dua minggu terakhir, satu minggu yang sudah berjalan dan satu minggu ke depan, memang kita secara SE mengeluarkan PPKM Mikro dan hampir semua wisata di rumah sementara kita tutup dulu. Tapi inovasi-inovasi dari Bapak Ibu sekalian tetap ditingkatkan untuk menyambung perekonomian. Tadi sudah disebutkan dari Bapak Kepala Dinas, jadi program unggulan kita, salah satu program unggulan kita yaitu meningkatkan perekonomian dari masyarakat. Jadi saya mohon untuk Bapak Ibu sekalian, tolong bersabar sebentar. Kita para pimpinan sedang berpikir keras bagaimana menekan angka COVID-19 di Demak ini. Perlu bersama info terbaru berikan satu jawabannya. Bukan berita bagus, tapi ini sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, saya titip kepada teman-teman semua, nanti secara pribadi dan mungkin bisa kepada pemerintah. Mungkin beberapa hari yang lalu sudah disampaikan sudah koordinasi dan beberapa rancangan. Ini sangat penting sekali. Kita para pimpinan sudah sangat memikirkan sekali bagaimana melakukan tindakan-tindakan untuk menekan COVID-19 di depan ini. Untuk sektor wisata, terlalu bersambah sedikit. Kita lagi berupaya maksimal untuk mengurangi hal ini. Sabar 1-2 minggu ini cukup. Insya Allah tidak ada perpanjangan lagi. Kita agak berbeda, karena memang lainnya kemarin sebelum berbeda lambat, tapi setelah berbeda sangat tajam berkaitan dengan kabupaten tetangga kita Kudus. Jadi mereka sangat diketatin. Di sini pun kalau kita tidak ambil tindakan tegas,
mereka akan mengalami kesulitan. Ini saja kita tetapi angka positifnya lumayan. Jadi saya mohon kepada majelis semua di setelah saya